TV KPM. Rukun negara. Ini senang je ni. Prinsip rukun negara ada 5. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey. Kejap. Peranan rukun negara? Rukun negara ada peranan ke apa peranan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Farah. Mira tengah buat apa tu? Mira tengah ulang kaji tentang rukun negara. Tapi kat soalan ni dia tanya apa peranan rukun negara? Rukun negara ada peranan ke Cikgu Farah? Mira ada peranannya. Mira nak tahu tak? Nak Cikgu? Kalau nak, jom masuk kelas sejarah Cikgu Farah. Wah, okey jom Cikgu, jom. Jom. Okey. Rukun negara. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tahun 6 dengan tajuknya Peranan Rukun Negara. Rukun Negara ni mula diisytiharkan di negara kita pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong, dan hari ini kita nak tanya cikgu kita apa sebenarnya peranan rukun negara. Dan di studio kita ada Cikgu Farah Ain. Assalamualaikum Cikgu. Okey, waalaikumsalam Mira. Hai semua. Wah, mesra. Cikgu kita ceria hari ini ya, Cikgu Farah Ain, atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Farah. Dan tak lupa di studio turut serta dengan kami pada hari ini Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Koh Kiani dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor. Terima kasih Cikgu Koh kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, selain daripada Cikgu Koh, kawan-kawan, di studio kita pun ada 4 orang kawan baru Mira di dalam talian Cikgu Farah. Mira ada kawan baru ni. Di manakah mereka? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hai. Apa khabar? Wah, lengkap uniform sekolah. Ada pengawas pusat sumba kan? Ya, betul okay. Mira. Boleh Cikgu Farah perkenalkan mereka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya Cikgu Nur Farah Ain binti Cik Anwar dari Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Okey, saya lebih dikenali dengan Cikgu Farah. Okey, jadi pada hari ini Cikgu Farah bersama dengan anak-anak murid cikgu dari Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Okey, hai semua. Apa khabar? Sehat? Sehat ke? Okey, okey. Cuba kenalkan diri. Okey, kita mulakan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Yakila binti Wali. Boleh panggil saya Kasih. Okey, kita ada Kasih Mira. Hai okay, Kasih. Seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fakhrullah Azim bin Syariman. Boleh panggil saya Fakhrullah. Okey, Fakhrullah. Okey, lagi kita ada siapa tu? Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Akila Nasofia binti Nur Mazli. Boleh panggil saya Akila. Okey, dan terakhir kita ada. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Danish bin Amir Faisal. Boleh panggil saya Danish. Okey. Hai semuanya. Baiklah. Okey, jadi kita ada Kasih, Fakhrullah, kita ada Akila, kita ada Danish dan juga bersama dengan murid-murid yang berada di rumah. Jadi jom kita nak belajar sejarah tahap 2 iaitu peranan rukun negara. Tapi sebelum kita mulakan Mira, jom Cikgu Farah ada sediakan satu video. Jom kita saksikan. Okey, jom. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan mengumpulkan seluruh tenaga dan usaha kami bagi mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada raja dan negara, kelurahan kelembagaan, segala
Wow, itu dia cikgu. Okey, begitulah. Okey, video. Okey, suasana di mana lafaz rukun negara yang cikgu pasti murid-murid yang berada di rumah pun selalu melafazkannya di perhimpunan. Okey, baiklah. Mira dan juga murid-murid yang berada di rumah. Okey, pada hari ini kita akan belajar satu lagi iaitu peranan rukun negara. Okey, seperti sedia maklum. Okey, jom kita tengok slide kita pada hari ini. Okey, jadi pada hari ini standard kandungan kita pada hari ini Mira. Okey, standard pembelajaran kita ialah 10.3.3 menjelaskan peranan rukun negara dalam kehidupan seharian. Seterusnya kita ada elemen kewarganegaraan 10.3.5 menerangkan kepentingan mengamalkan matlamat dan prinsip rukun negara dalam kehidupan. Dan juga ada lagi satu elemen kewarganegaraan 10.3.6 menghuraikan kepentingan rukun negara dalam membentuk jati diri rakyat. Okey, dan diharapkan objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah agar dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 3 peranan rukun negara dalam kehidupan seharian. Seterusnya menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan mengamalkan prinsip rukun negara dan juga kita akan menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan rukun negara dalam membentuk jati diri rakyat. Baiklah, jadi Cikgu Farah bagi pengenalan sikitlah mengenai rukun negara. Seperti mana Mira dah beritahu kita tadi, rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada ketika itu. Rukun negara ditubuhkan ataupun diperkenalkan selepas berlakunya rusuhan kaum iaitu pada 13 Mei 1969. Jadi dengan adanya rukun negara, kita dapat menjadi pegangan kepada semua rakyat di Malaysia sekarang untuk menjadikan kehidupan kita lebih harmoni, lebih aman tanpa sebarang persengketaan dan juga permusuhan Mira. Okey, jadi pada hari ini murid-murid boleh merujuk buku teks sejarah tahun 6 pada halaman 44 hingga 46. Baik, silakan cikgu. Okey, jadi kita melihat apakah peranan-peranan rukun negara yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Okey Mira, mungkin saya rasakan pelaksanaan rukun negara yang telah diperkenalkan sejak 1970 tu berjaya kerana rata-rata murid prinsip ni kita ingat macam Mira kita sentiasa berada di bibir mulut kita. Betul. Kan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Betul. Cuma hari ini kita nak terangkan peranan. Apakah yang boleh dilakukan oleh murid-murid? Oleh murid-murid untuk menjadi warga negara Malaysia yang lebih bertanggungjawab. Baik. Mira. Ni cikgu. Kalau kita lihat rukun negara sememangnya memberikan panduan dan juga pegangan kepada semua rakyat di Malaysia kita. Cuma bila kita kata peranan tu mungkin ada yang keliru lagi. Jadi selepas ni kita akan melihat peranan-peranan rukun negara. Okey, kita nak tengok apa kepentingan kita amalkan prinsip, contohnya macam prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Apa kepentingannya? Dan juga kita nak tengok adakah prinsip-prinsip rukun negara ni mampu membentuk jati diri seorang murid, pertamanya murid di sekolah rendah lah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam lagi mengenai rukun negara. Ya, baik. Ada sedikit penambahan lagi dari Cikgu Farah? Tak ada. Nanti kita masuk untuk yang tajuk yang seterusnya. Okay.
Okey, baiklah. Itu dia penerangan ringkas tentang latar belakang ataupun maklumat rukun negara. Selepas ini macam Cikgu Farah katakan, Cikgu akan kongsikan pula apa sebenarnya peranan rukun negara dan mengapa murid-murid kena faham tentang peranan ini. Jadi adik-adik, teruskan setia menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Hari ini kawan-kawan, kita belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tahun 6. Jadi, siap sedia dengan buku teks anda dan jangan lupa untuk buka halaman 62 hingga, maafkan saya, halaman 44 hingga 46, 62 pula. Okey, macam mana kawan-kawan saya dalam talian? Kita ada Kasih, Fakrullah, Akil, Danish. Okey ke? Kalau okey boleh tak tunjuk thumbs up sikit, senyum. Okey tak? Okey. Baiklah. Kalau dah siap sedia, jom kita tanya Cikgu Farah. Apa pula perkongsian untuk segmen kali ini, Cikgu? Okey, Mira. Terima kasih. Jadi, seperti mana yang Cikgu Farah terangkan sebentar tadi, perkongsian kita hari ini adalah untuk kita melihat apakah peranan di sebalik rukun negara. Seperti mana yang kita ketahui, okey, rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, semuanya merangkumi aspek dalam kehidupan seseorang sebagai warga negara. Okey, jadi hari ini kita nak lihat peranan apa yang boleh kita lakukan, okey, dalam rukun negara. Jadi jom bersama dengan Cikgu Farah. Okey, kita lihat sekarang gambar ini. Okey, gambar yang pertama ini. Okey, kita ada gambar. Agak-agaknya siapa boleh beritahu Cikgu Farah apa kaitan gambar yang Cikgu Farah tunjukkan ni dengan rukun negara kita? Okey, siapa yang nak boleh terangkan? Mungkin dah baca ataupun dah ulang kaji sebelum Cikgu Farah mengajar pada hari ini. Okey, jadi silakan. Siapa nak terangkan? Silakan. Okey, silakan. Kasih. Gambar tentang apa ni, Kasih? Gambar tu gambar masjid. Jadi saya rasa gambar tu berkaitan dengan agama. Okey, gambar masjid berkaitan dengan agama. Okey, di sebelahnya Kasih, gambar apa tu? Gambar apa? Gambar? Tukung. Okey, gambar tukung. Okey, juga merupakan rumah ibadat. Okey, jadi kita mengetahui bahawa agama di Malaysia, kita ada agama Islam, okey, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Sikh dan juga lain-lain. Okey, jadi kita lihat pada agama ni sendiri sebenarnya dapat memberikan peranan. Boleh tak Kasih ceritakan dekat Cikgu Farah dan juga Kak Mira dan juga penonton di rumah apa yang boleh dikaitkan dengan gambar yang Cikgu Farah tunjukkan ni mengenai agama? Silakan Kasih. Peranan rukun negara yang pertama ialah untuk meraihkan kepelbagaian agama dan kepercayaan. Setiap kaum di Malaysia menganuti agama masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan dapat melahirkan masyarakat yang patuh pada ajaran agama yang mereka anuti. Sikap taat kepada agama ini juga dapat membentuk rakyat Malaysia yang baik tingkah lakunya dan terhindar daripada perkara negatif seperti dengki, hianat dan rasuah. Okey, terima kasih Kasih. Okey, betul tu apa yang dikatakan oleh Kasih Mira. Okey, setiap agama di Malaysia, okey, setiap agama ini sentiasa mengajar penganutnya ataupun ahlinya melakukan kebaikan. Jadi agama tu kita lihat diletakkan prinsip yang paling utama. Okey, kerana agama itu menjadi pegangan kepada setiap orang apa yang dilakukan. Okey, jadi di Malaysia seperti mana yang kita sedia maklum bahawa agama Islam ialah agama persekutuan, okey, dan agama lain bebas untuk diamalkan mengikut kepercayaan masing-masing. Dan dalam konsep peranan ini juga,
antara peranan ataupun sikap yang perlu kita ada ialah menghormati antara satu sama lain. Okey, terima kasih Kasih. Baik, okay. Cikgu, sebelum kita terlupa, berapa mata ganjaran untuk Kasih cikgu? Okay. Dijawab tadi tepat huraiannya. Jadi Kamira, Cikgu Farah nak bagi 10 lah. 10 mata. Mungkin kita berikan ganjaran pada papan ganjaran di sebelah Mira tu. Okey, kita ada gambar bunga raya. Okey, Cikgu Farah minta tolong. Di sini boleh cikgu eh? Boleh, boleh. Okey, berapa nak tampak cikgu? Satu boleh? Satu mewakili 10. Mewakili 10 markah. Baiklah, tahniah Kasih. Silakan cikgu. Tahniah. Okey, jadi seterusnya kita nak lihat lagi apakah peranan rukun negara. Okey, rukun negara yang seterusnya, kita lihat gambar. Okey. Gambar. Ada bendera. Okey, ada yang mengibarkan bendera, ada yang mengibarkan jalur gemilang. Siapa boleh ceritakan kepada cikgu agak-agaknya kan apa peranan dalam rukun negara dan kaitkan dengan gambar yang Cikgu Farah tunjukkan ni? Silakan. Siapa yang nak ceritakan? Silakan. Hello, cikgu. Fakrullah. Okey, Fakrullah. Gambar ini menunjukkan semangat patriotik. Okey, betul Mira, semangat patriotik. Mungkin dia nampak apa jalur gemilang kan? Ada di situ. Okey, apa peranan dalam gambar ni? Fakrullah rasalah. Silakan. Saya rasa peranan rukun negara yang seterusnya ialah dapat membentuk masyarakat Malaysia yang patriotik. Rukun negara dapat menyemaikan semangat patriotik iaitu cintakan tanah air. Semangat ini kan cikgu dapat melahirkan rakyat yang taat setia dan sanggup berkorban apa sahaja untuk negara. Semangat patriotik juga dapat melahirkan warga negara yang hormat pada lagu negaraku, lalu gemilang dan jatah negara. Okey, terima kasih Fakullah. Okey, diberikan itu peranan yang kedua. Okey, dapat membentuk masyarakat yang mempunyai sifat patriotik. Okey, semangat patriotik ni lebih kita ketahui semangat cintakan tanah air. Betul. Ataupun patriotisme, sama maksudnya. Okey, jadi kalau kita dapat lihat di sini bahawa peranan rukun negara, okey, utamanya dalam kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, Cikgu Farah bagi contoh. Katakanlah seorang atlet yang mewakili negara Malaysia. Okey, di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat dunia, pastinya jalur gemilang itu memberikan semangat ataupun inspirasi untuk taat dan setia berkorban apa saja untuk negara. Okey, seterusnya. Baik, berapa mata ganjaran untuk Fakrullah? Okey, saya bagi 10 juga. 10 juga, Cikgu. Mewakili setentum bunga raya kepada Fakrullah. Tahniah Fakrullah. Okey, jadi jom kita lihat gambar yang seterusnya. Yang lain kena cuba ni. Yang belum lagi tu, silakan cuba. Okey, kita ada gambar yang seterusnya. Boleh baca dekat situ. Mahkamah. Okey, ni mahkamah di kawasan Cikgu lah, okay, di Kuala Pilah. Okey, siapa boleh kaitkan sikit gambarnya mengenai mahkamah? Apa kaitannya dengan peranan rukun negara kita? Siapa nak terangkan? Saya nak cuba, Cikgu. Okey, silakan Akila. Silakan Akila. Cikgu, saya rasa gambar ini berkaitan dengan... Berkaitan dengan? Kita ada mahkamah. Berkaitan dengan undang-undang. Okey, boleh tak apa sebenarnya dengan undang-undang ni? Boleh tak apa peranan yang kita dapat ni bila berkaitan dengan undang-undang? Silakan Akila. Rukun negara juga berperanan memupuk sikap menghormati undang-undang di negara kita. Rukun negara juga berperanan membimbing rakyat daripada terlibat dengan kegiatan jenayah. Apabila rakyat patuh pada undang-undang, maka dapatlah kita wujudkan keamanan di negara kita. Okey, terima kasih Akila. Okey, tahniah. Kita bagi dulu bunga kepada Akila Mira. Satu bunga raya, Cikgu. Sekuntum bunga raya. Sekuntum bunga raya. Sekuntum bunga raya dan Cikgu Farah nak tambahkan sedikit. Okey, mengenai
kedaulatan undang-undang, okey, di mana dia berperanan, okey, memimpin seseorang warga negara tu daripada melakukan kesalahan ataupun melakukan apa saja persengketaan, okey, kerana di Malaysia kita ada undang-undang. Macam di sekolah pun kita ada undang-undang. Betul. Kalau di Malaysia, undang-undang yang tertinggi ialah Perlembagaan Persekutuan. Okey, jom kita lihat lagi. Apa lagi? Okey, gambar yang seterusnya. Kita nampak gambar apa tu? Siapa nak cuba? Yang belum lagi ni, silakan. Saya nak cuba, cikgu. Okey, okay. Silakan Danish. Gambar apa ni? Saya rasa gambar ini menunjukkan perpaduan rakyat Malaysia. Gambar perpaduan. Gambar mengenai perpaduan rakyat Malaysia. Mungkin dia nampak ada yang berbilang kaum. Okey, kita ada kaum Melayu, okey, kaum Cina, kaum India, okey, Sikh dekat situ ada. Okey, jadi apa peranan yang boleh kita lakukan dalam gambar ni sebenarnya? Silakan Danish. Contohnya, walaupun kita hidup berbilang kaum, tetapi kita mempunyai pegangan atau rukun negara yang sama. Oleh itu, kita dapat hidup bersama-sama dan melakukan setiap perkara tanpa prasangka. Kita juga boleh memahami dan mempelajari setiap budaya kaum yang berbeza melalui rukun negara. Okey, terima kasih Danish. Okey, jadi kita lihat dekat sini. Okey, rukun negara ni sebenarnya dapat membentuk masyarakat yang mengamalkan perpaduan. Okey, kalau kita ketahui di Malaysia kita dah tahu ada tiga kaum ni kan. Contoh, Cik Farah boleh ceritakan tarian singa. Okey, tarian singa yang dilakukan oleh kaum Cina sewaktu sambutan Tahun Baru Cina. Jadi, sebagai rakyat di Malaysia, kita juga boleh mempelajari. Okey, apakah tekniknya, apakah sejarah tarian singanya. Jadi, sama-sama kita dapat mengetahui budaya kaum tersebut dan betul, dalam masa yang sama, kita dapat meningkatkan perpaduan dalam sesebuah masyarakat. Okey, macam mana dengan jawapan Danish tadi, jawapan cikgu? Jawapan Danish tu pun kita boleh bagi sekuntum bunga untuk Danish. Wah, baiklah, tanya Danish. Okey, okay, jadi sebelum tu Kamira, ya, cikgu, kita tengok dululah. Okey, apakah kesimpulan ataupun peranan rukun negara seperti yang kita lihat tadi. Okey, peranan rukun negara yang pertama untuk meraihkan kepelbagaian agama dan kepercayaan yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya peranannya adalah untuk membentuk masyarakat Malaysia yang patriotik, yang sayang akan negaranya, yang cintakan tanah air. Seterusnya kita ada yang ketiga. Okey, iaitu memupuk sikap menghormati undang-undang. Maksudnya undang-undang di Malaysia kita dapat ikut, undang-undang di sekolah pun kita dapat ikut, berada di tempat mana pun kita dapat mematuhi undang-undang. Okey, dan seterusnya peranannya adalah untuk mengukuhkan perpaduan yang ada di Malaysia. Okey, dan seterusnya kita ada dapat menerapkan juga nilai murni dalam kalangan masyarakat. Nilai murni ni juga merupakan salah satu kunci. Okey, salah satu kunci utamalah, maksudnya nilai-nilai murni ni dapat membentuk seseorang warga negara menjadi warga negara yang baik, warga negara yang prihatin, bertanggungjawab, tolong-menolong walaupun berbeza agama dan juga budaya. Okey, Cikgu Farah ada beberapa soalan. Okey, untuk murid-murid yang berada dalam talian dan murid-murid yang berada di rumah juga mungkin boleh cuba menjawab. Jadi jom kita lihat apakah soalannya. Jadi murid-murid yang berada dalam talian bersedia? Okey, soalan yang pertama. Apakah prinsip rukun negara yang ketiga? Yang ketiga. Okey. Kita ada A, kepercayaan kepada Tuhan. B, kesopanan dan kesusilaan. C, keluhuran perlembagaan. Dan juga D, kedaulatan undang-undang. Jadi murid-murid yang berada dalam talian, okey, mungkin boleh tuliskan jawapan. Okey, mungkin boleh angkat jawapan. Okey, silakan. Apakah jawapannya? Prinsip rukun negara yang ketiga. Mira ada, B ke? Mira ada jawapan tak tu? Kalau Mira, Mira dah tahu dah jawapan dah apa, cikgu. Dah jawab tadi tu latihan tu. Yang ketiga. Ingat balik. Okey. Yang ketiga. Apa cikgu Farah kata? Okey. Silakan. Siapa nak jawab? Okey, mungkin boleh angkat jawapan.
Silakan angkat. Okey, silakan angkat jawapan. Okey. Ha, okey. D. Ada jawab D. Ha, ada C. Ada C. Okey, kasih. Ha, ke mana nak angkat ni? Okey, C. Danish jawab C. Kasih okay. Jawab apa kasih? Kasih jawab sikit apa? Kasih? Mungkin terbalik tu ku kasih. Ah, C. C. Tapi terbalik. Ah, kasih okay. Kena pusing nanti. Adakah okay. Jawapannya keluhuran perlembagaan C tu? Okey, kita tengok adakah betul jawapan murid-murid yang berada dalam talian, murid-murid yang dekat rumah tu, jawab apa tu? Okey, jom Mira kita tengok. Mira ada jawapan tak? Mira pun ada jawapan, cikgu. Mira ada jawapan. Ada. Sama tak tu? Okey, kita okay. Tengok. Okey, jawapannya betul Mira C, iaitu keluhuran perlembagaan. Okey, Mira boleh bantu Cikgu Farah boleh. Berikan kuntuman-kuntuman bunga kepada anak-anak murid saya. Okey, silakan. Siapa tadi jawab? Ada seorang tadi terjawab D, cikgu. Akila. Okey, tak apa Akila. Tak nanti apa. Cuba lagi. Cuba lagi. Ada ni. Baiklah, jangan risau. Mereka dah berjaya dapat kuntuman bunga. Okey, okay, seterusnya kita ada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey. Berikut merupakan peranan rukun negara. Kecuali. Dah ditulis huruf besar tu. Kecuali. Okey, yang mana kecuali? Okey, A. Membentuk masyarakat patriotik. B. Melahirkan masyarakat pentingkan diri sendiri. C. Meraikan kepelbagaian agama. Dan juga D. Menerapkan nilai-nilai murni. Murid-murid yang berada di rumah pun boleh cuba jawab. Okey, berikut merupakan peranan rukun negara kecuali. Yang manalah yang bukan peranan rukun negara. Maksudnya yang mana yang bukan peranan rukun negara? Bukan rukun negara. Bukan okay. Peranan rukun negara. Mira dah siap jawapan Mira. Macam mana kawan-kawan dalam talian? Dah siap sedia dengan jawapan anda? Kalau sudah boleh angkat tinggi-tinggi tak? Ini jawapan saya. Mira dah jawapan ada jawapan. Okey. Fakrullah? Okey, macam mana cikgu? Okey, jawapannya kita lihat Mira. Apakah jawapannya? Ya, betul. Okey, bukan untuk melahirkan masyarakat pentingkan diri sendiri. Kita tak nak Mira masyarakat yang pentingkan diri sendiri ni bukan peranan rukun negara. Rukun negara sentiasa mengajak kita untuk melakukan kebaikan, untuk kita amalkan nilai murni, untuk kita setia kepada negara. Okey? Jadi tahniah Cikgu Farah ucapkan. Ya, tahniah. Cikgu bagi Farah, ganjaran cikgu. Bagi ganjaran. Cikgu Farah pun boleh tu bagi ganjaran bunga kepada Mira. Boleh cikgu. Okey. Baiklah, tahniah kawan-kawan. Seterusnya cikgu ada lagi satu soalan ya? Okey. Kita ada satu soalan. Mungkin murid-murid boleh tulis sikit. Okey, seterusnya soalan yang seterusnya ialah cuba terangkan apakah yang dimaksudkan dengan prinsip rukun negara kedaulatan undang-undang? Kedaulatan undang-undang. Mungkin boleh seorang boleh angkat tangan. Okey, dan buka mikrofon tu dan jawab. Ataupun cuba jelaskan sikit apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan undang-undang. Silakan. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan. Okey, Akila. Akila. Semangat ni Akila ni. Dia bangun bersemangat ni. Kedaulatan undang-undang bermaksud mematuhi undang-undang di negara kita. Okey, siapa yang nak mematuhi undang-undang tu Akila? Rakyat Malaysia. Rakyat di Malaysia lah. Okey, terima kasih Akila. Sekuntum bunga untuk Akila. Tahniah Akila. Tahniah Akila. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa kedaulatan undang-undang mengajak supaya warga negara Malaysia menghormati undang-undang dan juga mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Baiklah, terima kasih Cikgu Farah atas perkongsian tentang peranan rukun negara. Kita nak berhenti berehat seketika Cikgu. Okey, kita nampaknya berhenti sekejap. Penting sangat peranan rukun negara ini, terutama betul. Sekali bagaimana nak aplikasikan dalam kehidupan seharian. Jadi kawan-kawan di rumah, nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang rukun negara, kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. TV.
KPM. Kembali kita di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Kita belajar tentang rukun negara dan untuk segmen ini kita nak tahu dengan lebih lanjut pula apa kepentingan mengamalkan rukun negara. Jom kita tanya Cikgu Farah. Okey, terima kasih Mira. Okey, jadi seperti mana yang telah kawan-kawan dalam talian terangkan sebentar tadi, okey, iaitu peranan rukun negara, okey, untuk meraikan kepelbagaian agama dan juga kepercayaan, membentuk masyarakat yang patriotik, memupuk sikap menghormati undang-undang, mengukuhkan perpaduan dan juga menerapkan nilai murni dalam masyarakat. Jadi untuk yang seterusnya, kita nak lihat Mira, kepentingan prinsip-prinsip rukun negara ni yang kita kena amalkan ni, apakah kepentingannya? Okey, jadi apakah kepentingannya? Jom kita dapatkan maklumat juga daripada murid-murid yang berada dalam talian. Okey, jom. Siapa nak terangkan? Apakah kepentingan kita nak amalkan prinsip rukun negara? Silakan. Okey, siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba nak terangkan? Kenapa pentingnya rukun negara ni? Okey, cikgu. Silakan Akila. Cikgu, saya rasa penting untuk kita amalkan prinsip rukun negara ini agar dapat membentuk sebuah negara yang harmoni tanpa sebarang persengketaan ataupun pergaduhan. Hal ini kerana semua rakyat faham dan mematuhi undang-undang yang dijalankan di negara kita. Okey, terima kasih Akila. Okey, jadi kita lihat dekat situ seperti mana yang kita bercakap tadi mengenai undang-undang. Okey, apabila setiap warga negara mematuhi undang-undang yang telah dilaksanakan oleh kerajaan di Malaysia, okey, jadi keadaan itu dapat memupuk ataupun sikap kehidupan yang harmoni. Jadi maksudnya kita dapat hidup harmoni daripada kegiatan jenayah. Okey, maksudnya kita dapat hidup dengan aman lah. Okey, terima kasih Akila. Jadi penting untuk kita amalkan prinsip rukun negara, terutamanya kedaulatan undang-undang, supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman dan juga harmoni. Okey, seterusnya, apa lagi kepentingan prinsip rukun negara ni? Silakan. Dah? Assalamualaikum. Silakan, Danish. Danish. Prinsip rukun negara sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. Di Malaysia, kita mempunyai undang-undang yang tertinggi iaitu Perlembagaan Malaysia. Setiap rakyat mesti mematuhi undang-undang ini. Undang-undang ini telah dapat mendisiplinkan kita untuk menjadi seorang yang baik. Keadaan ini juga membolehkan perkara-perkara negatif dapat dihindarkan. Okey, terima kasih Danish. Bagaimana cikgu? Betul cikgu? Betul, dan kita bagi tadi bintang kepada Akila. Akila tadi dan Danish cikgu ya? Akila dan Danish. Baiklah, tahniah. Silakan okay, cikgu. Tahniah. Okey, jadi cikgu Farah sambungkan sedikit. Okey, mengenai membentuk masyarakat okey yang berdisiplin, okey, yang mematuhi perlembagaan di Malaysia iaitu prinsip rukun negara yang ketiga, okey, keluhuran perlembagaan. Seperti mana yang kita ketahui, perlembagaan persekutuan di Malaysia merupakan undang-undang yang tertinggi. Jadi kalau kita patuh undang-undang, kita dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin. Okey, terima kasih kepada Danish dan juga Tahniah. Okey, seterusnya kita lihat lagi apa pentingnya prinsip rukun negara ni untuk kita amalkan. Silakan. Siapa nak ceritakan? Siapa nak dapat lagi ni? Nak kumpul lagi ni, bunga ni? Saya nak cuba cikgu. Okey, Danish. Silakan. Danish lagi sekali. Silakan. Silakan Danish. Prinsip rukun negara penting perlu diamalkan untuk melahirkan masyarakat yang patuh pada ajaran dan kepercayaan masing-masing. Oleh itu, setiap masyarakat sentiasa taat dan patuh pada agama. Okey, terima kasih. Membentuk masyarakat yang patuh kepada agama. Okey, agak-agaknya Danish, patuh pada agama ni berada dalam prinsip rukun negara yang keberapa tu? Patuh kepada agama. Yang pertama. Yang pertama. Apa prinsip yang pertama tu Danish? Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, bagus, bagus Danish. Okey, tahniah. Okey, jadi betul. Okey, patuh pada agama itu okey adalah berdasarkan prinsip rukun negara yang pertama, betul. Kepercayaan kepada Tuhan, di mana kita ada pelbagai agama, okey, pelbagai kepercayaan dan kita boleh amalkan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Yeah. Okey, tahniah kerana Danish dapat membuat perkaitan.
Okey, kepentingan tu dikaitkan dengan prinsip rukun negara yang mana? Tahniah Danish. Tahniah Danish. Satu lagi. Okay, sekuntum lagi. Bunga raya untuk Danish cikgu. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya apa lagi? Prinsip, kepentingan prinsip rukun negara. Ada lagi tak nak diterangkan? Okey, ada lagi? Siapa nak mencuba? Nampak Fakrullah? Siapa nak cuba? Macam nak mencuba tu cikgu, senyum je tu. Boleh. Silakan. Silakan. Ada. Siapa ingin mencuba? Wakil pengawas sekolah kita? Kasih. Kasih. Okey. Okey, jadi cum kita tihat. Okey, kepentingan mengamalkan prinsip rukun negara. Kalau kita dapat lihat, okey, yang pertama, okey, iaitu untuk meningkatkan perpaduan kaum. Okey, yang seterusnya adalah untuk membentuk sebuah negara yang harmoni. Okey, kemudian yang ketiga, membentuk masyarakat yang berdisiplin. Okey, yang keempat, membentuk sebuah masyarakat yang membangun. Okey, dan juga yang kelima, membentuk masyarakat yang patuh pada agama. Okey, jadi inilah kepentingan untuk kita amalkan prinsip-prinsip rukun negara. Okey, jadi jom kita tanya lagi. Okey, kita uji lagi minda. Okey, murid-murid yang berada di rumah pun boleh jawab. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Mengapakah setiap warga negara Malaysia perlu mengamalkan prinsip rukun negara? Kenapa kita perlu amalkan prinsip rukun negara ini? Okey, A, melahirkan masyarakat yang tamak. B, melahirkan masyarakat yang sombong. C, melahirkan masyarakat yang negatif. Dan D, melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Mana satu ni? Okey, boleh tuliskan jawapan? Boleh angkat jawapan? Mana satu? Yang mana satu? Murid-murid yang berada di rumah pun boleh pilih jawapan. Okay. Baiklah. Kita ada jawapan. Okey, boleh angkat jawapan? Boleh tunjukkan jawapan anda. Boleh tunjukkan. C atau D? Okey, kasih. Kita nampak D. Okey, Fakrullah pun menjawab D. Okey. Walaupun terbalik, Fakrullah boleh pusing lagi sekali. Pusing sikit. Pusing lagi. Macam tu. Danish pun D. Dah nampak semua macam karipak dah tu. Okey, kita tengok apakah jawapannya. Okey, betul. Okey, jawapannya D, melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Okey, Mira bolehlah tampal kuntuman bunga tu kepada semua murid-murid yang ada ni. Wah, tanya semua. Danish punya dah banyak dah ni kumpul bunga raya ni, cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey, seterusnya kita lihat lagi, ada satu lagi. Satu lagi soalan. Okey, apakah kesan prinsip kepercayaan kepada Tuhan? Apakah kesan prinsip kepercayaan kepada Tuhan? A, mewujudkan masyarakat yang taat setia. B, melahirkan masyarakat yang rela berkorban untuk negara. C, melahirkan masyarakat menghormati amalan beragama. Dan juga D, melahirkan masyarakat yang bertolak ansur. Okey, apakah pilihan jawapannya? Kesan daripada prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang boleh kita kaitkan tu, kesan prinsip kepercayaan kepada Tuhan? Ya, okey, boleh naikkan jawapan? Bekas jawapannya. Boleh tunjuk jawapan anda semua. Okay. Macam mana? Kasih dulu. Akila boleh tunjukkan jawapan. Akila boleh tunjukkan jawapan. Ini jawapan saya. Ini jawapan saya. Betul kita jawapan tengok. Mira. Betul ke tak betul jawapan Mira? Okey, kesan Mira. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Okey. C. C. Okay. Semua tunjuk C ni, cikgu. Mira pun jawab C. Saya pun jawab C. Okey, kita lihat. Okey, betul Mira. C, melahirkan masyarakat yang menghormati amalan agama. Macam yang cikgu Farah terangkan tadi kan. Jadi nampak. Okey, selain daripada Danish, Akila pun faham. Okey, Kasih pun faham, Fakrullah pun faham. Okey, berilah bunga-bunga itu kepada mereka. Wah, tanya kawan-kawan. Semuanya jawab dengan tepat sekali. Baiklah, Danish mendahului nampaknya tu. Ya. Baik, cikgu.
Okey, jadi sebelum tu kan Mira, Cikgu Farah ada di hadapan Mira tu. Okey, kita ada hasilkan satu bahan yang juga murid-murid yang berada di rumah pun boleh buat. Okey, iaitu kita ada gambar bunga raya. Bunga raya ni memang sinonim dengan rukun negara kerana bunga raya ialah bunga kebangsaan dan juga mempunyai lima kelopak sesuai dengan prinsip rukun negara yang kita ada lima ni. Okey, jadi murid-murid yang berada dalam talian. Okey, Cikgu Farah dah bagi tugasan ni hari tu. Jadi mungkin boleh angkatkan apakah hasilnya. Okey, silakan. Okey. Wah, mereka pun ada menghasilkan bunga raya, Cikgu. Okey, ini yang pertama. Okey, yang putih tu gambar yang pertama iaitu prinsip-prinsip rukun negara. Sama juga yang Cikgu Farah bawakan contoh yang dah siap tu. Okey, dan juga yang di belakangnya tu, okey, kepentingan mengamalkan prinsip rukun negara. Gambar bunga warna merah jambu tu. Okey, jadi murid-murid yang berada di rumah juga boleh gunakan. Okey, hanya guna polistrin. Okey, kemudian carikan sekuntum bunga raya. Okey, dan tulis lima prinsip rukun negara dan juga kepentingan mengamalkan prinsip rukun negara, Mira. Ya, betul tu, Cikgu. Okey. Okey, nampak gayanya cukup kreatif cara Cikgu untuk murid-murid lebih faham dan ingat bagaimana untuk memahami peranan dan kepentingan rukun negara. Kita nak berhenti berat lagi sekali, Cikgu. Boleh, okay, Cikgu? Eh? Okey, murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2 di DTV KPM. TV KPM. Kembali kita di slot tahap 2 Didik TV KPM. Kita belajar tentang rukun negara dan bagaimana rukun negara ini dapat membentuk jati diri seseorang murid dan individu, terutama sekali rakyat Malaysia. Macam mana cara tu, Cikgu? Okey, terima kasih, Mira. Okey, kita dah mengetahui prinsip rukun negara. Kita dah mengetahui peranan rukun negara. Kita dah tahu pentingnya prinsip rukun negara. Jadi sekarang kita nak lihat bagaimana rukun negara ini boleh membentuk jati diri kepada kita ataupun kepada rakyat Malaysia. Jadi sebelum tu kan kita nak tanyalah. Okey, murid-murid yang berada dalam talian yang bersama dengan cikgu, boleh tak terangkan? Siapa boleh terangkan apakah maksud jati diri? Sebenarnya jati diri ni bagaimana? Okey. Siapa nak cuba? Jati diri. Apa maksud jati diri? Silakan. Silakan. Siapa nak cuba untuk jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Akila. Okey, Akila. Silakan, Akila. Kasih. Sorry. Kasih. Maksud jati diri ialah sifat atau ciri yang unik yang menjadi lambang kepribadian seseorang individu. Okey, terima kasih. Okey, jati diri ni maksudnya lambang yang unik ataupun lambang kepribadian seseorang individu. Jadi kita nak tengok bagaimana sebenarnya. Okey, siapa boleh terangkan kepada cikgu? Apa kepentingan jati diri ni dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia ni? Bagaimana rukun negara dapat membentuk jati diri rakyat Malaysia? Okey, silakan. Siapa nak terangkan? Saya nak cuba, cikgu. Okey, silakan, Danish. Rukun negara dapat membentuk jati diri iaitu ke arah membentuk warga negara yang berbudi pekerti mulia. Warga negara yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mempunyai jati diri yang tinggi. Mereka ini juga akan dipandang tinggi oleh orang lain kerana mempunyai sasiah yang baik. Okey, terima kasih. Okey, jati diri ni dapat kita lahirkan okey apabila kita ada sikap. Okey, sikap yang baik, sasiah yang baik. Okey, seperti tolong-menolong, bantu-membantu, rajin, menghormati, itu kita dapat membentuk sasiah diri yang baik, Mira. Okey, seterusnya apa lagi yang dapat memupuk jati diri ni dalam rukun negara kita ni? Silakan. Silakan. Siapa lagi nak cuba? Silakan. Okey, ada yang nak cuba? Boleh angkat tangan. Akila nak cuba ke, Akila? Boleh, Akila. Okey, silakan. Fakrullah. Ke Fakrullah?
Silakan Fakrullah. Okey, senyum-senyum malu cikgu. Okey, siapa lagi nak cuba? Baik. Okey, kita tengoklah dulu satu. Okey, yang pertama, kepentingan rukun negara membentuk jati diri ni melahirkan individu yang berintegriti. Okey, siapa yang nak terangkan apa sebenarnya individu integriti ni? Silakan. Okey, silakan individu yang berintegriti. Apa maksud ni integriti? Ada nak mencuba? Kalau tak ada nak mencuba, saya cuba cikgu. Okey, silakan Mira. Saya cuba cikgu. Okay. Ya, wakil kawan-kawan saya dalam talian. Maksudnya melahirkan individu yang berintegriti itu yang mempunyai tanggungjawab kepada diri mereka, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Betul Mira. Okey, jadi integriti ni maksudnya dia dapat melakukan sesuatu tugas dengan penuh bertanggungjawab. Tak kiralah di mana dia pun berada. Okey, yang seterusnya, okey, untuk melahirkan warga negara yang bertolak ansur, Mira. Okey, warga negara yang bertolak ansur ni maksudnya boleh memahami sesuatu isu ataupun keadaan, boleh menyelesaikan sesuatu perkara dengan baik. Maksudnya sekiranya ada pergaduhan, sekiranya ada persengketaan, perbezaan pendapat, boleh diselesaikan. Jadi kita dapat menjadi jati diri kita tu yang penting, dapat melahirkan warga negara yang bertolak ansur. Okey, yang seterusnya adalah untuk membentuk warga negara yang berbudi pekerti mulia. Okey, yang mengamalkan tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik, walau di mana dia berada. Dan juga yang keempat, untuk membentuk individu yang sentiasa kuat menerima cabaran. Okey, ada tak siapa yang nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan membentuk individu yang sentiasa kuat menerima cabaran? Ada tak? Silakan. Boleh buka. Okey, Kasih nak cuba? Silakan. Kasih. Okey. Okey, kalau tak ada okey, Cik Farah sambunglah. Okey, jadi individu yang sentiasa kuat menerima cabaran ni, maksudnya apa saja cabaran dalam kehidupan, kita mesti ada jati diri yang kuat, Mira. Kita sama ada berada di negara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun belajar di luar negara. Apa saja yang berlaku sebagai rakyat Malaysia, kita mesti mempunyai jati diri yang kuat. Okey, jadi kita lihat sebenarnya apa yang boleh kita katakan pengajaran ataupun kesimpulan sedikit daripada hari ini. Okey, siapa yang nak bagi, mungkin nak bagi tahu perasaan dia ke? Boleh angkat tangan. Apa yang awak dapat daripada kelas pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Macam mana, rasa seronok tak? Silakan, Kasih. Silakan. Saya rasa sangat seronok dapat belajar hari ini. Saya dapat memahami mengenai rukun negara dengan lebih jelas untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Seronok belajar dan mengetahui apakah peranan yang boleh dilakukan sebagai seorang murid, sebagai seorang warga negara. Okey, lagi apa lagi pengajaran yang kita dapat pada kelas kita pada hari ini? Siapa lagi nak cuba? Silakan. Silakan. Okey, Danish. Saya rasa sangat gembira cikgu dan menghargai jasa para pemimpin yang terlibat dalam pembentukan rukun negara. Jasa mereka membolehkan kita semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup aman dan harmoni. Okey, terima kasih Danish. Okey, menghargai jasa. Okey, jasa mereka iaitu pemimpin-pemimpin dahululah yang telah merangka rukun negara. Sebab kita lihat balik Mira, rukun negara tu dikarap, disusunkan mengikut urutan ataupun keutamaan seperti mana kita ketahui kepercayaan kepada Tuhan. Ataupun agama ini memang berada di paling atas sekali lah. Jadi bukan senang untuk melakukan ataupun menyusun, merangka rukun negara ini. Seperti mana yang kita ketahui tadi, rukun negara diperkenalkan selepas berlakunya peristiwa rusuhan 13 Mei 1969. Jadi dengan adanya rukun negara, kita dapat menyatupadukan kepelbagaian kaum yang ada di negara kita, Mira. Jadi bolehlah kita katakan rukun negara ni satu ideologi ataupun satu pegangan yang mesti diamalkan
Okey, tak kira muda, tak kira tua, mm-hmm. supaya kita sama-sama dapat hidup di negara Malaysia dengan aman dan harmoni. Yeah. Okey, jadi diharapkan murid-murid yang berada talian dalam talian bersama cikgu, mm-hmm. okey, dan juga murid-murid yang berada di rumah, okey, dapat mengetahui peranan rukun negara, kepentingan untuk kita amalkan prinsip rukun negara dan juga kepentingan rukun negara ni untuk membentuk jati diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia, Mira. Ya, itu dia. Sedikit kesimpulan daripada Cikgu Farah. Okey, jadi sedikit kesimpulan daripada saya. Saya melihat pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengetahui peranan, okey, dapat mengaitkan antara prinsip dan juga peranan rukun negara, dapat menyatakan kepentingan prinsip rukun negara dan juga kepentingan rukun negara ni untuk membentuk jati diri kita. Yeah. Okey, jadi berharap juga murid-murid yang berada dalam talian dan juga di rumah untuk sama-sama berpegang kepada rukun negara supaya kita menjadi warga negara Malaysia yang setia, yang sayang, yang cintakan tanah air, yang dapat hidup secara harmoni dalam kepelbagaian agama dan juga budaya, Mira. Betul. Itu dia. Dan cikgu, kalau kita tengok kan cikgu, momentum kawan-kawan saya dalam talian ni dalam menjawab soalan masing-masing, nak jawab soalan masing-masing turut serta. Jadi bagaimana prestasi mereka secara keseluruhannya pada hari ini, cikgu? Okey, jadi prestasi secara keseluruhannya, okey, Cikgu Farah boleh memberikan bahawa mereka menguasai tajuk rukun negara dan juga peranan rukun negara ni dengan baik. Mereka telah berjaya menguasai kerana dapat membuat perkaitan dan sebagainya. Wah, itu dia. Sebab itulah banyak mereka dapat kumpullah bunga-bunga raya, cikgu. Bunga-bunga raya tu. Tahniah dan syabas ucapkan kepada murid-murid yang berada dalam talian bersama cikgu dan juga Kak Mira hari ini. Dan kalaulah kawan-kawan saya di rumah yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk rukun negara kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan tu, cikgu? Okey, bagi murid-murid yang berada di rumah, boleh juga dapatkan bahan-bahan latihan sejarah, okey, di sumberku. Okey, boleh dapatkan latihan, okey, boleh mendapatkan nota sebagai panduan dan juga tambahanlah selain daripada pembelajaran di sekolah. Ya, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Farah atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tahniah kepada kawan-kawan dalam talian. Boleh tak tepuk tangan untuk diri anda semua? Tahniah. Hebat semua. Boleh tepukan. Tahniah. Tak lupa juga kepada yang berada di rumah. Terima kasih Cikgu Ko Kiani juga atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Ingat, rukun negara itu merupakan asas perpaduan dalam membentuk pembinaan negara bangsa. Jadi berbanggalah kita menjadi rakyat Malaysia yang mempunyai rukun negara yang sangat bagus. Kita tutup kelas kita pada hari ini, Cikgu Farah. Kita jumpa lagi ada rezeki. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja.